Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Harapan Ulfa. Nah, kali ini Ulping mau kasih tahu platform untuk influencer yang bisa dapatin cuan, yaitu dengan mendaftar di platform Lemon. Bagaimana cara daftarnya? Cekidot. Oke, pertama kita buka dulu Google Chrome. Kemudian kita ketik aja Lemon Indonesia Influencer Platform. Nah, di sini teman-teman bisa membaca dulu ya tentang platform influencer Lemon. Nah, di sini sudah banyak ya teman-teman. Nah, setelah udah dibaca, langsung aja kita daftar menjadi influencer Lemon. Klik buat akun. Nah, di sini teman-teman pilih saya seorang influencer. Buat akun influencer. Nah, di sini kita pilih sign up, kemudian masukkan emailnya, email kalian. Nah, kemudian tulis nama, nama awal kalian, kemudian nama terakhirnya. Nah, kemudian country, pilih Indonesia. Kemudian nomor WhatsApp kalian bisa dimasukin. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, where do you know Lemon? Berarti dari mana kalian tahu tentang Lemon? Nah, kalian tahunya dari mana? Apakah dari Instagram, dari blog, dari website, atau dari influencer, atau dari mana? Oke, di sini Ulping akan buat taunya itu dari Lemon website. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk centang by submitting. Selanjutnya sign up. Nah, selanjutnya akan ada pemberitahuan dari email. Kita cek dulu ke email. Nah, kemudian ini ada kode verifikasi dari platform Lemon-nya. Nah, langsung aja kita gunakan. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk aja email yang sudah didaftarkan tadi dengan passwordnya, langsung login. Oke, welcome to Lemon. Nah, akun influencer Lemon kita sudah selesai ya. Kemudian kita bisa melihat ini explore. Nah, di sini udah tertera ya untuk brand-brand yang menawarkan atau membuka untuk kita mendaftar jadi influencer. Nah, contohnya kita akan mencoba untuk meng-apply tool GX Lemon 7. Kita buka. Nah, di sini kita baca dulu deskripsi dari brand yang akan kita apply. Nah, di sini ada persyaratannya ya, minimal Instagram followersnya 1000, ada juga nanti minimal followers dari TikToknya 1000. Nah, ini perkenalan untuk kosmetik Tulji, bisa dibaca. Kemudian target, nah targetnya itu adalah perempuan usia 19-27 tahun, lokasinya Indonesia, ada di Jabodetabek, Pulau Jawa, Surabaya, Medan, Kalimantan, Bali.
Kemudian ini juga udah tertera ya, apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang influencer dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh influencer. Nah, di sini juga ada timeline-nya ya. Deadline registrasinya itu sampai tanggal 5 Februari 2023, berarti masih bisa ya. Kemudian posting, periode postingnya itu dari 16 Februari sampai 27 Maret. Kemudian deadline untuk submit report-nya itu 3 April. Nah, di sini reward-nya, kita sebagai influencer bakalan dapat produk dari Lemon Box ini. Produk barternya terdiri dari washing cream, day and night cream, moisturizing essence, face crystal, sunscreen, whitening, dan normal cream. Nah, kalau kita nanti udah selesai dan diterima participate campaign-nya, kemudian kita bisa mengepost atau mengupload video yang udah kita buat, maka kita bakalan dapat 135.000 satu video atau satu campaign. Nah, langsung aja kita apply participate campaign. Nah, di sini sudah tertera ya, review your profile. Nah, dicek dulu gendernya benar nggak, female, kemudian umurnya. Ini sesuai data teman-teman ya. Kemudian kategorinya apa? Nah, sosial medianya udah benar nggak nih? Kalau sudah, langsung aja next. Nah, selanjutnya untuk alamat, alamat dari si influencernya sudah dicek benar. Kemudian, apakah kamu bersedia untuk mirroring ke Instagram story? Kalau bersedia, langsung aja ketik yes. Kemudian, centang I agree with. Setelah itu, apply to campaign. Oke, campaign apply. Berarti sudah berhasil ya. Nah, kalau sudah berhasil, kita balikkan kembali. Oke, teman-teman juga bisa melakukan registrasi lagi untuk produk-produk atau brand-brand lainnya yang masih registration open. Kalau untuk registration close berarti sudah selesai ya untuk open registrasi influencer-nya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat invitation, undangan ada atau tidak. Nah, di sini tidak ada di akun saya. Nah, kemudian di upcoming. Nah, upcoming ini brand-brand yang kemungkinan mendatang akan membuka registrasinya kembali. Di sini tidak ada ya. Kemudian kita bisa buka profil. Nah, di profile ini teman-teman bisa mengedit untuk data diri teman-teman agar mudah dikenali oleh brand-brand. Nah, di sini teman-teman bisa buka edit profile, bisa mengubah latar atau foto, nama, dan di sini juga bisa membuat perkenalan diri. Nah, yang paling penting itu adalah upload insight. Nah, di sini teman-teman memakai sosial media apa saja, ada Instagram, ya ada YouTube, ada TikTok. Nah, dari Instagram kita klik. Nah, di sini mereka minta insight. Nah, teman-teman bisa tambahkan upload misalnya ini ya. Di-upload, tambahkan. Nah, sukses mengupload insight gitu. Nah, begitu juga di YouTube. Insight yang tertinggi teman-teman bisa tambahkan. Berlaku juga di TikTok. Insight teman-teman yang paling tinggi bisa dicantumkan. Oke, kita kembali. Nah, di sini add more kategori, teman-teman bisa memilih kira-kira kategori yang akan
teman-teman mempromosikan di kategori ini, kira-kira teman-teman akan mempromosikan kategori apa aja? Ada anak-anak, ada travel, ada games, ada blogger, teknologi, dan lain sebagainya. Kalau Ulping milih semua karena Ulping masih baru, jadi kemungkinan semua masih diterima. Promosi apa aja akan dicoba semua. Kalau sudah, tinggal save. Oke, update kategori selesai. Kita kembali. Kalau data diri sudah lengkap, kita kembali ke explore dan teman-teman bisa mencoba untuk meregistrasi seluruh brand yang ditawarkan. Oke, sekian untuk pendaftaran Lemon for Influencer. Semoga bermanfaat dan raup cuan sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.